Perdana Menteri melancarkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putera 2035 atau Putera 35. Ia bertujuan menggalakkan penyertaan Bumi Putera dalam sektor ekonomi dan meningkatkan taraf serta kualiti hidup Bumi Putera, sekaligus merapatkan jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. Dasar Bumi Putera di Malaysia ini dasar afirmatif untuk memikir merenung tentang keadaan ketidakadilan, tapi tidak pernah mengenepikan kedudukan anak India atau anak Cina, apalagi susuku kaum Bumi Putera, sama ada orang asli iaitu Sabah dan Sarawak. Dan ini saya harap rakan-rakan termasuk dalam agensi Bumi Putera jangan ketepikan. Sebab itu pendekatan baru kita bila kita bicarakan soal miskin tegar, dia tidak lihat dari segi kaum. Siapa yang tergolong di bawah kategori miskin tegar itu harus dibantu. Putera 35 menggariskan tiga teras, iaitu memperkukuh ekonomi negara, memperteguh kerukunan tata kelola dan institusi serta menegakkan keadilan sosial.